Stevi Zamora, cerita serunya pacari anak sambung Ajun Perwira. Artis Stevi Zamora blak-blakan mengenai hubungannya dengan sang kekasih baru, Pilopas Arman. Dia bilang sudah berpacaran dengan anak sambung Ajun Perwira itu sejak 11 bulan lalu. Dulu sahabatan, terus jadi pacaran. Kali ini ngerasain sama-sama ngerti. Aku paling lama pacaran udah 11 bulan. Biasanya paling hanya 8 bulan. Ujar Stevi Zamora di XX1 Epicentrum Jakarta Selatan pada Rabu 17 Juli 2019 malam. Hingga kini, pemain Hanya Kamu Dua ini mengaku nyaman menjalani asmara dengan Pilopas Arman. Pokoknya nyambung banget. Ditambah remaja 18 tahun ini juga mengatakan kekasihnya itu cukup pengertian. Dia pun selalu berupaya membuat Stevi Zamora tak gampang bosan. Seperti diketahui, Pilopas Arman merupakan salah satu putra dari istri baru Ajun Perwira, Jennifer Jill Supit. Tak cuma berparas tampan, Pilopas Arman sosok anak muda yang berprestasi. Pernah mengejutkan publik lewat video mesranya dengan kekasih barunya, Stevi Zamora tak pernah mengumbar sosok pacarnya barunya tersebut melalui media sosial miliknya. Namun berkebalikan dengan sang pacar yang diketahui bernama Pilopas Arman, ia sesekali menuliskan caption dan foto romantis untuk Stevi. Ia merupakan pembalap mobil tanah air yang sering mewakili Indonesia di beberapa ajang bergengsi pertandingan balap mobil. Ia pernah memenangkan penghargaan Formula Cadet Class of the Indonesian Karting Championship pada 2006 silam. Tak cuma berprestasi, Pilopas Arman ini juga berparas tampan dan gagah. Pantas saja jika pesona Pilo itu mampu menaklukkan hati artis cantik Stevi Zamora. Bagaimana? Mulai penasaran kan sama sosok ganteng Pilopas Arman? Berikut ini rangkuman dari matamata.com tentang kekasih Stevi Zamora dari halaman akun pribadinya. Yang pertama, stylish. Dalam kesehariannya, Pilo terbiasa dengan berbusana stylish dan trendy. Yang kedua, iseng tapi romantis. Meskipun jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, Pilo tipikal pacar yang iseng tapi tak lupa berikan kejutan romantis untuk Stevi. Yang ketiga, Pilo biasa ketemu dan foto langsung dengan salah satu pembalap dunia, Michael Schumacher. Yang keempat, berkat wajah tampannya, Pilo juga sering dapat tawaran model perawatan wajah. Yang kelima, gagah dan inspiratif. Meskipun tahun ini usia Pilo baru genap 23 tahun, tapi prestasi yang ia torehkan sudah luar biasa. Wajib ditiru dan dicontoh buat anak muda. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.